Ntar aku mau tidur. Sekiranya kan. Kenapa sih dari kemarin showroom pada bilang ini showroom terakhir, lawan sih. Enggak boleh juga. Iya, padahal ke terakhir tanggal 12. Iya. Kayak ini masih bulan ini masih Februari. Tenang, tenang. Harap tenang. Harap tenang. Oh ya, jangan lupa besok nonton. Iya. Ih, keras banget. Iya. Promosi. Ada foto pack aku juga. Aku sumpah fotonya aku pas banget karena kan udah sempurna kan. Kayak temanya tuh kayak gitu. Kayak resmi. Temanya kayak tau gak sih kayak foto yang dirapat sudah yang kecil gitu. Iya. Yang kayak gitu. Enggak, aku gak suka tidur siang. Foto formal. Apa? Tadi mau tidur. Ya, ini lagi ngantuk aja. Iya sih. Enggak we. Oh enggak. Enggak, belum. Kupikir kuotanya deh. Habis. Iya. Kuota Anda enggak nge-lag sih kalau di ke atasin gitu? Ke atasin. Maksudnya oh iya iya. Beda. Beda. Oh, beda ya. Iya. HP aku kan Xiaomi. Jay. Hai. Kalian sedang apa guys? Ini jam 00:30 atau jam 01? Mau jam 01. 20 menit lagi jam 01. Jadi pengen makan, makanlah. Ini kalau makan sayur, sama telur, sama nasi. Baru ngerti sumpah, baru ngerti. Saya member bisa baca. Mana? Ini kenapa ada panggil Kayori, 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 Kayori? Enggak tahu. Ini kenapa ini orang-orang? Kemana sih? Nih. Mana sih? Udah berat. Yes, aku ini ada live report ini lah. Terus pinya monitor. Wih, 13:43. Ini satu. Iya. 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 Gak berasa ya? Wow. Lumayan. Lumayan. 12 jam. Suruh bantuin SR dong. Tahu nih Kak Vivi kagak syuruh-syuruh. Oh, HP-nya rusak mulu deh. Iya. Oh iya kan? Sedih. Ya, makanya harus dilem dulu. Lempar dulu. Baik, baik. Kenapa? Baik. Tuh jokes. Tapi pengen sih. Mama. Pengen sih. Ya pengen doang. Nabung dulu lah. Iya, aja baru kelar cicilan. Nah, iya. Ya. Baiklah. Oh iya, waktu banjir kalau lu kena banjir gak sih? Enggak. Iya, anak kalau banjir. Iya, tapi kalau waktu itu mati lampu ya, awalnya ya? Iya, mati lampu. Kalian mati lampu enggak? Aku enggak. Sumpah. Mati lampu. Mati lampu, parah. Aku mati lampunya, ih bentar itu mah. Bentar. Itu banyak bentar. Nyamuk. Aku tuh gak ada jendela kosannya. Jadi enak atau? Enggak sih, gak enak. Enggak enak dong. Gerah. Ngap. Iya, ngap. Ngap banget. Jadi ya begitulah. Aku mati rasa. Kenapa sih? Oh iya benar ya. Kenapa kalau listrik mati disebutnya mati lampu?
Padahal yang matiin yang semuanya ya, listriknya iya. Ya. Ini kayak mati listrik. Konspirasi semuanya. Kayak mati listrik ya aneh deh. Eh tidak, mati listrik, mati listrik. Aneh gak sih? Maksudnya kalau konslet mending gitu. Iya konslet, aduh konslet gitu. Tapi itu gak mati lampu. Iya mati lampu. Padahal mati lampu. Padahal kan gak lampu doang yang mati. Mungkin kita kayak notice ya, ih kok lampunya mati. Terus kayak lampu, oh mati lampu, mati lampu. Iya benar sih. Eh lampu dicetek juga mati. Padam aja. Padam. Iya sih, cuma tapi jarang kayak, gak sih, jarang kayak, gak sih orang ngomong padam, aneh banget gak sih kayak orang padam. Malah kayak padam tuh lebih kayak kebakaran. Iya, aku ingetnya pemadam. Iya, makanya pemadam. Bumba. Padam, telah padam. Madam. Pemadam, gitu. Iya sih pemadaman listrik. Ah iya benar. Ini kayak formal banget. Hari ini terjadi pemadaman listrik. Itu kayak wah mati lampu ya kan lebih enak ya lebih. Kalau di mungkin di berita-berita sih ya pemadaman gitu. Apa pada nyanyi lagu Nazar? Seperti mati lampu ya sayang. Emang kalau lu jarang mandi? Dulu jangan lupa mandi. Iya aku jarang mandi. Aku terkenal nomor jarang mandi. Irit air tahu. Iya jangan boros-boros. Iya kan hemat iya. Itu baik. Banyak. Kalau hemat itu tidak baik. Banyak orang yang membutuhkan air jangan diboros-boros. Iya jangan boros-boros. Kalau bisa sekali kenapa harus dua kali? Iya. Nah. Benar. Aku mandi paling maghrib doang. ya gimana ya sama ya saya juga ya. Ya kalau mau kegiatan aja langsung. Iya betul. Apa ini enggak mandi? Mandi. Kalau enggak ngapa-ngapain. Tapi pernah enggak kalau kegiatan enggak mandi? Enggak pernah lah, gila. Setengah-tengahnya pasti mandi. Paling enggak keramas. Iyalah kalau enggak keramas mah ya yaudah, ya udah. Di FX ada itu yang buat. Iya. Buat umum. Bayar sih. Enggak pernah. Aku enggak pernah. Iya. Kayak buat apa yang nge-gym enggak sih? Iya. Nge-gym. Kan biasanya ada tempat sendiri enggak sih kalau langsung? Di dalam. Oh iya, ada juga sih. Ya kalau orang gabut aja kali nanti. Kalau di ya udah mas makan udah makan oh telurnya ih sama kembar hai bocil mana bocil lainnya mana aku masih bocil loh guys iya dia paling imut di tinggi baik gimana kemarin ketemu oh kaya ada kayori nggak sih di situ ada orang aku bingung kenapa Cijus ditelepon Kalulu gitu kan terus kayak itu ada Kayana gitu kan terus kayak oh iya terus aku langsung ke depan gitu kan lari oh iya ada Kayana apa sumpah ada, kan? Aku dari atas tuh kayak langsung cepet terus kalulu Kayana Kayana gitu kan terus kayak dia kayak oh apa something gitu mau sih iya kayak aduh ya ampun. Ya sih, soalnya OC-nya udah gak di sini. Jadi kayak iya. Dulu tuh aku prinsipnya ya beda-beda. Ya udah deh, gagal masuk JKT, tapi aku masuk JKT Kayana harus masih ada di JKT. Iya. Eh bener aku masuk, Kayana keluar. Ya. Tapi ya udah. Ya udah gimana ya emang dari kelas 6 SD ya bayangin saya. Ngosin Kayana. Agar kamu sini siapa kan? Banyak sudah cukup satu ya iya nggak apa-apa kenapa gitu halo Yori salam dari Singapura hai.
Singapura. Lagi showroom. Mau ikutan ya? Ini botol kamu gak sih ketinggalan? Ya kan? Iya. Udah kamu gak usah bawa botol. Eh bawa botol gak? Udah expired equity-nya. Iya tetep aja. Hello everyone. Ini siapa ini? Ini aku. Hai. Hai. Aduh. Aduh. Gue selalu bermain dengan rambut. Aduh. Bermain. Ya ampun aku membuat kerusuhan ya maaf. Oh ini mana nih? Hai. Hai. Ka- wow, hai Kak Cepio. Hai Kak Cepio. Hai. Pio 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 Pio. Dari Simpio nih. Hari ini aku pakai baju punya Cepio. Hari ini aku pakai baju yang dikasih. Gak boleh. Ya gimana ya? Kan daripada gak dipakai ya. Hai Cekiumi. Juga. Ada buat Cekiumi. Jeci mana ya? Di rumah. Lulu, aku yang ingin rambut kamu nih ya biar berantakan. Ben, Jeci dulu rambut aku masih sepanjang ini. Kayak hantu. Emang kan kayak hantu. Bayangin Vioni pernah menusuk mata aku dengan rambutnya. Bayangin pas BNT ya tolong. Itu sakit banget tuh. Enggak apa-apa kan jadi kenang-kenangan ya enggak? Ya. Nah, rambut aku udah panjang banget, guys. Ya. Ntar aku kamu bangun udah segini. Ini apa kamu mau potong rambut aku? Iya. Aku mau berenang dulu ya, Bang. Dah, salam buat kuda. Itu kuda. Unicorn. Gua mikir mana ya kuda? Ya Allah, kuda mana kuda? Di situ. Unicorn itu ada benekan atau enggak? Enggak. Mata aku. Mata kamu enggak? Enggak juga sih. Cuman aku mikir, kayak nih, hewan-hewan yang kayak gitu ya. Kenapa ada orang yang bikin fiksinya? Kayak enggak, mereka termotivasi dari apa gitu. Kayak mereka bisa bikin naga, kalian bisa bikin unicorn, kan. Legenda. Kamu tuh legenda? Iya, legenda sih. Lulu Chicken Man. Iya sih, legenda. Cuman kan kayak berarti zaman dulu ada. Berarti zaman dulu ada dong kalau legenda. Eh, legenda tuh asli atau enggak sih? Cuma ada legenda, ada cerita rakyat ya sih? Iya, aku enggak bisa beda. Aku juga dulu, Pak. Iya, aku juga enggak. Putri Duyung. Aku tanya itu Dugong. Enggak ada Putri Duyung. Kak, gimana ya? Kayak iya kayak di dalam laut tuh masih banyak gitu nggak sih yang tapi emang benar kayak laut tuh bisa kayak satu hal yang di bumi yang kayak kita bahkan belum sampai seperempatnya gitu loh kita explore bahkan kayak udah ketemu yang aneh-aneh gitu loh makanya pohon yang kayak ya nggak tahu sih bener atau enggak ada apa sih kayak di overthinking yang begitu. Kayak, oh maka ini beneran ada. Gue tidak penting. Aduh mama, gak penting sih. Cuma kadang kepikiran aja. Karena ya gitu deh. Mermaidman bener. Ya itu aku tidak tahu guys. Aku ini tau, aku bingung. Kalian tau gak sih mainan mobilnya itu Mermaid Man sama Boneco Boy yang transparan kan ada yang jual tuh. Terus aku suka lihat di TikTok tuh kayak banyak yang beli gitu loh. Kayak aku udah gak tertarik sih, cuman kayak aku penasaran. Kayak mereka udah tahu itu isinya gak ada, tapi kenapa tetap dibeli? Oh, itu isinya gak ada. Ya kan? Kayak kalau lo punya iya sih bener dia mah ya udah lah ya udah pengecualian. S3 marketing kayaknya emang S3 marketingnya itu ya. Oh my god, disco.
tiga marketingnya itu membuat pembelinya penasaran apakah itu beneran ada mobil atau enggak. Tadinya aku pikir itu beneran ada mobil, tapi itu kayak transparan gitu, ternyata beneran enggak. Terus kayak aku, wah kenapa dibeli? Kayak mereka yang ngabisin duit, aku yang sedih gitu loh. Jadi kayak bingung. Oh ya, ini paling showroomnya bentar doang, Nek. Aku gabut dan aku mengantuk. Aduh nih. Tataran dan Listen first. Aku nonton BNT kalian cuma JR doang kan? Yang pas awal banget. Yang awal banget. Itu pun nggak sampai belakang. Terus kayak aku sih. Aku belum pernah nonton BNT. Enggak pernah. Enggak pernah. Parah banget sih. Iya gila sih. Gila kayak saya sibuk itu deh aku dulu kayak di tim J. Jadi kayak oh my god. Astaga. Kangen BNT, ya aku juga pengen BNT. Ay, why? Apa itu kaget? Iya aku juga kaget, tahu pertama kali lihat ini. Apa itu salju? Iya bola-bola salju gitu. Iya kan? Terus kayak aku mikir, hah ini apa? Terus aku baru tahu ada daruma yang es gitu loh. Oh iya? Iya ada. Dari rumah yang es, terus apalagi gitu. Gemes banget. Gemes banget, iya. Aku bingung emang lagi. Itu salju, ya bener sih. Emang masih ya? Entah. Sampai bulan April atau Maret ya? Sebenernya. Pengen main salju. Tapi kalau Indonesia bersalju, serem. Kecuali di Papua doang. Iya sih. Tapi, mau, agak, tapi agak susah serem juga ya. Kalau banyak musimnya gak sih? Iya. Oh iya, aku juga ada tuh shoot tanggal 5. Wow, ayo kita sekarang mau shoot. Iya, kita mah gak usah tuh shoot, udah tuh shoot mulu. Seru salju, jangan pamer guys. Iya. Saya tidak pernah merasakannya. Karena kok ada orang apa suka ada yang video call orang India, tapi dia tinggal di Jepang kan. Mm-hmm. Terus kayak dia cerita di Jepang tuh gini-gini, terus kayak seru banget gitu. Seru banget, jadi pengen enggak sih kayak iya, aduh ya. Kayak, aduh India. Hai. Lu pamer Osh ini, iya dong tolong. Iya. Ya, ya Osh saya. Ayo ke Jepang. Gampang banget ngomong. Kayak mau ke iya, FX ya. Udah tahu jalan. Terus itu udah sold out. Wow, thank you. Wow. Parah banget. Kenapa sih dari tadi ngomong dulu, ayo bergandengan tangan. Kan ada apa kamu dengan TWT? Ah, bukan TWT. Bukan TWT itu. Itu lagu apa sih? Jadi waktu itu tuh aku nggak tahu lagu bergandengan tangan itu. Di kosan aku ada Fiony sama Kaola. Terus mereka kan apa ini tuh ya? Beda server, ngerti gak? Nah, itu mereka tiba-tiba gandeng tangan aku kan. Terus di nyanyiin. Nah, gitu. Bukan bergandengan tangan. Itu lagu, itu lagu ini. Iya, lagu. Iya, yang ngerti. Makanya lagu gereja, iya. Lagu gereja, iya. Aku pengen sambil berkandang. Nah, emang mereka suka begitu. Iya. Terus gocek. Gimana ya? Jadi apa? Kalau lu apa? Iya. Enggak, bagian itunya doang yang apa kan? Cuma gitu iya doang. Akhirnya salawat aja
Ya lebih biru Mustafa, kamu yang ngomong gitu. Mana tadi tuh gantian nyanyi ya sama ya, tapi biru iya ya, kita sudah begini-begini mereka ngasih sirena. Aduh dulu aku ya ampun dulu. Itu aku dulu sering banget iya. Bisikin kau layak kursi aja tadi ngomong panas entar panas kasihan oh, kasi oh, oh. Akhirnya berhenti. Kaget. Siang. Benar-benar. Benar-benar. Sumpah pengen banget berenang. Iya, kalau siang ya. Iya, kelihatannya kayak itu tuh berkilau. Iya, berkilau. Okay. Terus kayak aduh ya ampun. Oh my god. Hey, Mr. Dani. Iya. Mr. D, Mr. Dani. Mr. D. Selalu akan selalu rame. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Gelap. Iya geli. Ya, kayaknya sih kak, nggak tahu nggak ngerti. Gak usah ngerti ya kayak Ori tolong. Geli. Ya ampun. Oke baik. Ya udah pergi ya. Udah guys, sudah ya. Dia sudah bekerja lagi. Lagi ya, udah bekerja lagi. Ini jam berapa? Sampai jam berapa ya? Jam nanti kita isukan ke anu ya. Ya. Nanti bareng lagi. Bareng. Ya, udah. Iya. Mati ya? Mati. Kenapa sih? Kayak akord gitu. Sumpah. Gak suka gue. Ayo kita belajar bahasa Jepang. Aku kemarin tuh. Aku tuh sempet tahu cari kayak kosakata hiragana. Bukan kosakata. Kayak huruf-huruf hiragana gitu kan. Terus aku belum sempat menghafal nih. Dan belajar. Mental mental break dance. Enggak ada jangan. Sampai jam 1:15 aja kali ya. Hello Lulu, kenapa Hello Lulu? Why? Oh iya, aku belum baca gift. Ada. Tuh, ada emas kan gurita. Oh iya, lucu. Iya, lucu banget. Akil. Kitengil. Ya Allah, sedih banget. Thank you Kak Jasmine dan Kak Itham Fair. Dan siapa ini? Ini yang kasih juga kayaknya. Kak Fahmi. Ya Allah, lucunya. Akihabara. Thank you Kak Andre. Dan semuanya. Thank you. Arigato kitisan Kak Ed. Nih, yang emas. Mana-mana? Yang emas, yang S. Lucu. Thank you Kak Evi. Arigato kitisan. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Udah bikin? Enggak mau ya. Tolong enggak mau. Enggak punya juga kan? Oh iya. Enggak. Setelah aku ngebayangin kalau lu bikin itu. Enggak mau deh. Aku langsung kayak tante saya. Padahal ya, guys, kalau lu kalau di Curly waktu teater dia bilang kayak tante tua padahal bagus, weh. Tante tua. Bagus. Kayak apa
udah dewasa gitu loh, ngerti gak sih? Bagus. Ayo lu bikin arigatonya. Aduh, enggak ada, aduh salah nih. Kayaknya salah deh kita, salah banget nih. Salah banget itu dibahas. Salah. Tenangan. Tadadadada. Parah banget sih. Astaga. Tapi kalau lu, aku yakin orang yang kalau mau marah tapi tetap gak bisa marah. Enggak sih. Maksudnya marah, tapi kayak jadi ngerti gak sih? Kayak gak marah yang kayak gitu loh. Iya, ngerti gak sih marahnya bukan yang kayak yang bukan berisik gitu kan. Tapi aku justru lebih takut sama orang kayak gitu. Ya tapi enggak sih. Justru kalau ke member jaket enggak. Iya. Yeah. Tapi kalau ke teman kuliah sih ya labrak aja. Tolong ya. Kalau ada yang macam-macam sih langsung aja chat. Lu ngapain kayak gitu gue? Iya. Enggak sih. Gua tunggu. Enggak berani. Enggak itu serem sih itu sama. Tapi aku pernah. Ya udah enggak. Ah, juga manusia. Iya. Yeah. Sikat. Apa itu? Kok bunyi? Gitu. Lucu banget. Itu apa sih? Tempat headset. Oh. Bukanya di mana? Oh, ini. Ini enggak dibuka, enggak dikunci. Enggak di Oh, gitu ya Allah. Aku main baik. Ganteng dong, tunggu cuy depan Kenapa Kak C Yori? Kak C itu Kak C. Kakak C. Iya, Kak C. Mbak Neng Teh. Banyak Yori. Dong. Lulu bersama adek. Lulu Oshiku satu-satunya. Tuh ada tuh Yori Oshiku satu-satunya. Aku tak percaya di antara member JKT48 70 orang hanya memilih satu. Pasti Anda telah berbohong. Terlalu. Aku saja yang ketemu tiap hari tetap punya banyak osi. Enggak sih, aku setia ya. Tolong. Iya. Apalagi kalian. Nah. Oh, ada sinyal gitu sih ya. Sampai jam 1.15 aja ya guys, aku mau melakukan kegiatanku. Iya kalau lu setia makanya iya dong. Iya sampai ya, fans berat tapi ya enggak yang fans yang iya fans gitu. Berat itu bukan fanatik iya sih emang in a good way, in a good way iya tapi ya enggak yang kayak gitu enggak lah tetap jaga tapi kalau ketemu sih ya yang gimana ya agak malu aku juga gitu kok waktu ketemu Ciupi pertama kali gimana waktu pertama kali ya udah gitu terus apa, waktu kemarin si Rona kan ada ya Allah cantik banget kan dulu sedih tagar cantik banget aku nggak ada terus bawain PMP iya hi Mr. D Mr. D Mr. D ya ampun Yori kenalin aku ke Lulu dong ini silakan ke awal ini namanya Lulu Nabila Fitriana enggak kaget sumpah jujur kaget. Nama kak panjang kak Lulu apa? Lulu Azkia Salsadila. Islami banget. Oh iya. Bunda, Assalamualaikum. Emang iya? Emang Islami ya? Iya. Lulu Az. Azkia. Tuh. Lulu artinya apa? Gak tau. Mayori apa? Gak tau kan? Iya makanya gak tau. Iya. Udah lah ya. Tau gak sih? Kalau lu sering gak sih kayak ketemu inspirasi nama anak terus di Woi ada nih!
Mana apa ya? Lewat di FYP TikTok terus kayak aku sedang merangkai kata. Terus kayak mamanya kayak jadi bagus banget gitu. Enggak sih, aku cuma dua sih, dua apa sih dua kata ya? Dua, iya. Dua aku juga enggak panjang-panjang. Terus kayak namanya keren gitu kayak putri. Aduh. Enggak sih, aku pakai ini sih. Aku nama kalau misalnya punya anak aku pakai namanya Sonya. Sonya Soraya. Oh. Sonya. Kayak jarang gak sih punya temen yang namanya Sonya? Iya, jarang. Aku gak punya sumpah yang namanya adanya Sonya. Adanya Kak Sonya. Iya, dulu ganda satu ada kan? Iya, Kak Sonya. Oh iya, Kak Sonya gitu. Terus kayak kalian namanya tuh kayak yang kayak estetik nih. Iya. Aku sering tahu lihat di TikTok kayak nama-nama cewek tapi kayak dari bunga atau dari apa sih, dari kayak pangeran kerajaan. Iya. Gitu. Ya ampun, masih lama sih tapi iya. Ya gimana, lucu aja. Iya. Ya gimana ya? Gak apa-apa. Memikirkan aja. Terus kayak aku kadang kayak beda banget sama nama zaman dulu, Sri Mulyati gitu kan. Iya, Siti Nurhaliza gitu kan. Ya ampun. Aduh. Saya tidak nih. Kenapa namaku tidak estetik? Iya, namaku juga enggak estetik. Iya, namaku juga enggak estetik sih. Ya gimana? Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa sih. Coba kalian saran deh nama ya, estetik kalian, gimana kalian coba pernah tulis sih? Menemukan teman punya teman namanya yang estetik. Aku nggak punya, aku juga nggak punya. Punya semua apa ya. Iya, jangan susah-susah kasih ya. Iya, nanti dipanggilnya susah. Iya, aku juga suka lihat yang inspirasi, tapi kayak namanya kayak susah banget gitu loh. Nanti malah panggilannya iya. Aneh-aneh sumpah. Bukan, nanti kalau mau pesen minum namanya ditulisnya susah. Kayak nama kakakku Audrey kan. Terus kayak waktu dia kerja manggilnya Audrey. Laundry. Parah banget laundry, masa laundry sih? Laundry. Flora itu estetik. Oh iya ya. Bunga. Iya sih. Oke. Okay. Ya bunga nama lain kan floral. Flora. Ayo. Flora fauna. Aurel mayonnaise. Mayonnaise. Gue aku sering diledekin sama guru agama aku kayak gitu. Sumpah. Iya. Yang kedua itu. Nice. Terus tau kan nama pabrik? Apa? Nggak tahu. Mayori. Ini ganti A. Oh, iya. Ya udah, aku sih suka dipanggil gitu. Ya ampun, iya, punya pabrik gitu kan. Sumpah. Ya. Kok aku belum nggak connect ya tadi? Sumpah. Terus teman aku ada namanya Belinda jadi Belanda. Sumpah itu kayak gabut banget ya sih. Terus mamanya rambutnya kan dicat kan. Terus kayak iya, tapi emang ya begitu. Nah, dapat dicat terus kayak jadi kayak gila anak bule, Padahal bukan. Beragama aku suka begitu. Yang waktu SD. Namanya Pak Ikin. Apa ini? Pak Ikin. Dia yang mengajarkan aku kalau makan nasi enggak boleh disisain karena di satu butirnya siapa tahu ada rezeki. Yeah. Jadi aku makan banyak. Enggak sih. Ya enggak boleh makan banyak, tetap dihabisin sampai satu butir. Gitu. Takut nasinya nangis gak sih kayak dulu? Iya. Parah banget. Terus kayak bisa-bisa dulu aku percaya kayak gitu. Iya, aku juga. Nasinya nangis. Tapi iya. Terus dulu mama aku, kalau cerita aku gak mau kan suapinnya, ayo sesuai nama. Enggak, salah. Iya. Kan Aurel berarti Ima. Terus nanti nambah lagi Mayori. Lah banyak banget. Iya, abis sama mama. Ya ampun. Abis sama mama. Tapi iya bagus sih. Tapi biar kayak abis, iya, tapi kayak dulu aku kayak iya sedikit lagi gitu kan, terus kayak makan habis. Itu aku nggak pernah ya kayak gitu ya, aku nggak pernah. Paling yang kayak yang disuapinnya apa sih kayak sawat-sawat. Main, iya aku juga pernah. Aurel mayoritas.
Iya, aku suka dipanggil mayoritas sama temen aku juga. Kenapa ya? Karena nama aku gampang sekali dibully. Mayoritas. Terus aku juga baru kepikiran, sumpah baru kepikiran banget. Aurel mayor. Iya. Capek. Pertanyaan mayor. Cepat. Jawab pertanyaan saya dengan cepat. Halo, Kak. Jawab pertanyaan saya dengan cepat. Iya. Gak mandi atau gak tidur? Gak mandi. Gak mandi. Nek! Gak tidur. Masih sih serius? Iya. Oke, pertanyaan kedua. Aduh. Mie kuah, mie goreng? Mie goreng. Mie kuah. Mie goreng. Mie kuah. Pertanyaan berikutnya, berenang atau bungee jumping? Bungee jumping apa? Maksud dari tempat tinggi. Berenang. Iya, ganti. Bungee jumping atau roller coaster? Roller coaster. Oh. Pertanyaan berikutnya, hilang dompet atau hilang handphone? Hilang handphone. Eh serius? Iya. Oh gitu. Karena kalau kita ada dompet kita bisa beli handphone. Oh. Smart. Saya ATM-nya sih. Itu ya? ATM dan rumah. Enggak apa-apa. Iya. Apa-apa. Oh gitu. Daripada dompet. Oke, berikutnya. Jerawatan atau gendutan? Gendutan! Gendutan! Enggak, Kak. Aku jerawatan dikit. Berikutnya. Tambah tinggi atau tambah langsing? Tambah langsing. Oh, iya. Tambah tinggi. Tambah langsing. Pertanyaan berikutnya. Punya tanah atau punya oh, jadi susah. Ya, susah. Oke. Jalan-jalan atau tinggal di rumah? Jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Selesai. Yeay. Terima kasih. Tambah tinggi bisa langsing. Enggak dong, bisa. Kalau tambah tinggi tapi lebar juga. Iya, benar sih. Iya. Tapi jadi perdebatan. Capek, guys. Sesi kuis. Sesi kuis mendadak. Terus ya kita ya udahlah. Mau OSIS itu. Iya, emang OSIS semua orang. Iya. Nah, udah tuh udah diingetin udah jam 1.16. Ya udah, makasih ya. Udah. Aku mau baca apa dim. Thank you, Kak. Ini nama Kak permisi. Mana? Nih. Oh iya. Ya, punten. Hai, Kak Punten. Thank you, Kak Tara dan Kak Sandi. Makasih, Kak Fuga. Iya, kenapa jadi Kak Fuga? Thank you. Arigato kitisan. Thank you, Kak Bakwan dan Kak Raj. Thank you, Kak Atsalisa. Kak Nabih juga, makasih. Kak Lutfi juga. Terima kasih. Kang Nasron nyuruh. Nyuruh minum. Thank you, Kak Ilham, makasih, dan Kak Andre. Kak Akil, makasih banyak. Terima kasih. Bye. See you next time. Dadah. Dadah.